Oke guys, di video kali ini gue akan memanfaatkan botol bekas air minum ini menjadi barang yang sangat berguna banget di rumah kalian. Oke, gimana cara pembuatannya? Langsung aja, let's go kuy. Oke, pertama-tama botolnya kita belah bagi dua dulu guys, menggunakan pisau cutter. Oke, selanjutnya di bagian dalam dikasih lem tembak ya guys. Oke, sambil nunggu lemnya kering, kita ambil tutup botolnya dulu, lalu dilubangin di bagian tengahnya ya guys. Oke, selanjutnya ini gua ada gagang sapu dan tutup botolnya ini gua akan tempelin di ujung gagang sapu ini menggunakan skrup ya guys. Oke, selanjutnya ini lemnya udah kering, tinggal dipasang aja di sini ya guys. Oke guys, ini udah jadi dan ini alat untuk mengambil lampu yang udah mati ya guys. Oke, sekarang kita mari kita coba. Nah, kebetulan ini ada lampu yang udah mati, kita coba menggunakan alat yang tadi udah gua bikin ya guys. Apakah berhasil? Dan ternyata berhasil nih guys. Oke, sekarang tinggal diganti pakai lampu yang baru ya guys. Kita pasang lagi. Apakah bisa buat dipasang lagi? Dan ternyata bisa guys, lampunya bisa menyala lagi. Oke, sampai di sini dulu. Tunggu video kreatif selanjutnya. Terima kasih.